video lah. Ini lagi berantem nih, mak sama anak berantem warisan harta gono gini nih. Jadi Tasya masih suka bercandakan sama Mama. Nah, Surun, suka bercanda nggak? Iya. Sama Papa juga pengennya kamu juga bercanda sama Papa ya. Apa mau bercanda? Mumpung masih bersama-sama, kamu masih bersama Mama sama Papa. Kamu terlalu besar. Sibuk bercanda dari siapa apa mama tuh. Saya sudah kerasa mama anak begini itu nggak mau ngapain, pura-pura bercanda pak, dia makan belum? Surun, kamu nasib ketawa. Kamu ketawa sekarang, mama sekarang nangis tuh. Ini mah dengerin kalau papa yang ngomong, iya anak bercanda, boleh bercanda. Ajaklah bercanda, malah kalau bisa, kalau perlu matikan TV dan bercanda. Nikmati kebersamaan. Nah karena bercanda ini gak apa-apa, tapi jangan dipukulin gitu loh kalau lagi bercanda. Ya, kalau bercanda jangan dipukulin, boleh disayang, kalau dicium tapi dicium tapi digigit-gigit gak apa-apa gitu. Kamu bercanda, tapi jangan disakitin dalam bercandanya. Kalau kamu bisa ngerasain ya, namanya anak, oh iya sekarang lagi bersama-sama. Waktu tidak bisa diputar kembali ketika dia sudah dewasa. Sama persis seperti orang tua kamu. Mungkin dulu bersikap terhadap anaknya bagaimana, saya juga tidak tahu. Apa sangat sayang atau ketus gitu. Nah sekarang anak-anak udah jauh. Tapi ketika anaknya datang bawa cucunya, pasti dia akan belikan jajan lah, beli ini itu gitu. Walaupun kadang di dalam hati anaknya, duh nanti gue balikin lebih gede nih sama orang tua gitu. Padahal dia itu seandainya waktu bisa diputar kembali, saya pingin bermain bersama anak-anak gitu, supaya anak-anak rindu terhadap ibu dan bapaknya yang sekarang sendirian di rumah. Jadi kalau saya itu kurang setuju kalau saya bercanda sama kamu di tabok, anaknya bercanda sama kamu di tabok, itu saya gak setuju. Mending bercanda ya, yaudah kalau memang ini matiin TV, nah bercanda saja lah, gitu aja. Kalau menurut saya seperti itu. Nah tadi kamu juga udah dipanggil papa tas, gara-gara apa ini, gitu. Nah, sudah lama, sudah hampir seminggu belum garuk-garuk gitu. Itu bingi itu kemarin, udah masa lalu. Sekarang belum kan gitu. Pokoknya kalau mama bisa ngerasain ya nikmatnya kebersamaan. Kamu bisa lihat orang tua kamu benar berdua, cuma berdua ya, sahur cuma berdua gitu. Bayangin aja ya, makanan enak gak enak sama Bang Belu tetap makan. Nyak lu juga enak gak enak kok makan.
Walaupun masa satu kali buat diangetin 4 kali, 5 kali gitu. Masa pencok biasa kalau puasa ada pakunya, kalau enak kalau lihat itu terus meriang biasanya. Bayang mereka berdua sepi, walaupun di kota yang ramai begitu dia merasa sepi karena anaknya jauh semua, nggak ada yang tinggal bareng serumah. Misalnya anak masih mau bercanda sama kamu, kamu harusnya senang daripada anak diem main HP sendirian terus begitu, malah itu saya tegur gitu. Kalau tasnya main HP itu hari-hari main HP, papa tegur gitu. Papa gak marah, papa tegur karena papa lho boleh bercanda sama papa, katanya nanti bilang anu cuma kedatang bertiga tapi gak pernah bercanda tuh. Ma, kau marah, dinasihatin kau marah. Ya kalau mas kesini lah. Kamu marah? Iya. Kamu harusnya sekarang pun bisa bercanda ke nyak lo atau babe lo. Nya babe dah puasa nih gitu. Udah mau masuk 2 minggu puasa. Kira-kira saya mau dikirim apa nih dari Jakarta gitu. Kongguan kah? Batar cukisnya itu ya tas. Kamu nangis ya? Hah? Ya itu suara yang sembrono begitu, mana bodohnya dia berani nangis? Hah? Kenapa kamu masih nangis, Tas? Kamu nanya begini. Kamu suruh stop memang, tapi kan ada yang tidak kamu stop.
itu bercandanya. Enggak apa-apa, itu namanya anak sama emak kan akrab gitu. Justru malah dilihat orang kan akrab gitu. Lihatin sama ibu sendiri kan jadi maaf sih gitu. Masa anaknya baru nyenggol pundak sudah ditampung itu. Katanya gak pernah aku nampokin orang, gak pernah aku kasar. Ternyata makin kesini saya gak kasar, gue yang kasar. Tambah lu kamu. Kalau ditegur katanya saya tuh ngoceh. Padahal tadi saya kan gak ngoceh, cuma ngomong doang. Sama ya Tas. Ini somai, kamu udah beli somai sampai 2 bungkus. Ini dimakan. Waktu kemarin juga ditegur, beli somai lagi sampai malam kecut. Lu belum makan sudah asem. Tadi saya yang makannya terlambat. Long semuanya dibeli, gorengan dibeli, somai dibeli, minuman dibeli. Itu. Kamu sih yang terakhir dari konglomerat. Dari dulu udah makan nasi kenyang, jajanan biasa banyak dari kecil. Saya dari kecil udah enak makan nasi kan. Jadi saya bisa menghargai ketika ada makanan ya, saya gak terlalu banyak nafsu banyak gitu. Ini bulan suci Ramadan ya, orang berpuasa makanya gak terlalu nafsu. Nah itu suruh makan segini banyak ya Tas. Jadi mau beli ya 2000 aja. Kalau emang takutnya kamu pengen paling beli 2000 aja gitu. Atau GoPay. Soalnya ini banyak kan. Udah bau tai kan jadinya ada kobisnya. Wah. Mie lagi mau Tas? Mau ini mah batagor kan somai Tas batagor. Kan pram bukan kopis. Kenapa itu ada yang disini mama saya di sana? Hah? Baik? Hah? Tahu, mana sedikit-sedikit. Kamu marah? Tuh tas air mata mama bercucuran tuh diterang tuh papa nasihatin tuh. Itu di sono no. Sebelum dia pakai itu, sebelum dia pakai tisu, itu tuh kamu raba aja ke sono. Ke sono, terus, nah itu, basah kan? Ya. Iya. Mama menyesal itu. Pura-puranya sih. Ini Pak. Berarti kalau mau bisa nyanyi, itu kebunan ya. Jam sekarang udah kayak madam Belanda zaman gubernur katanya gitu. Belanda udah bisa ngeringkan laut, Indonesia boro-boro ngeringkan laut. Daratan aja jadi laut. Negara lain bikin terusan. Keterusan Panama
cukup bikin nyambung laut kan, enggak nyambung daratan yang lain mah, daratan dipotong jadi laut. Kau marah mak? Tadi marah? Dan gak punya hati perempuan bisa datang marah-marah dulu. Kalau marah tuh seminggat Jakarta misalnya gitu. Ya kan? Kamu setuju mau minggat Jakarta? Udah jam 21.24, Bapak.